Assalamualaikum teman-teman, ayo kita bermain dengan binatang penguin. Pelajari tentang penguin. Wah, banyak sekali. Hai, aku fotografer Kiki. Ayo teman-teman, kita bantu Kiki. Ini adalah penguin Kaisar, penguin terbesar dalam keluarga penguin. Ayo kita lihat apa yang dilakukan penguin-penguin Kaisar itu. Teman-teman, kita bantu penguin ini. Ibu penguin Kaisar akan meninggalkan telur kepada ayah penguin. Telur itu akan segera menetas. Ibu penguin ingin mencari udang kecil untuk anaknya. Ini adalah udang-udang kecil kesukaan penguin Kaisar. Tangkap mereka. Bantu penguin Kaisar berenang dan menangkap udang kecil. Ayo teman-teman, kita menangkap udang untuk penguin ini. Kamu mendapatkan udang kecil itu. Hebat. Tangkap lebih banyak lagi udang kecil sebelum waktunya habis. Ayo teman-teman, kita kejar. Terus. Terus teman-teman, tangkap terus. Wow, banyak. Kita kejar lagi. Dapat lagi. Ayo kita kejar. Oke, dapat lagi. Dapat lagi. Wah, dapat lagi. Dapat banyak. Terus teman-teman. Oke, kita cari lagi yang banyak. Kita terus. Terus teman-teman, kita kejar. Wah, ada banyak. Dapat lagi. Oke. Dapat lagi. Cepat teman-teman, waktunya segera habis. Wow, dapat lagi. Wow, keren. Kita dapat banyak. Kamu menakjubkan. Kamu telah menangkap beberapa udang kecil untuk bayi penguin. Kamu telah memperoleh 1 bintang. Ayo teman-teman, kita lanjut bermain dengan penguin ini. Teman-teman, kita kumpulkan. Ini adalah jalan pulang. Tarik penguin Kaisar dewasa untuk mengumpulkan anak-anak penguin Kaisar. Kumpulkan anak-anak penguin Kaisar sebelum waktunya habis. Ayo kumpulkan teman-teman. Ayo teman-teman, waktunya segera habis. Kerja yang bagus, kamu telah mendapatkan beberapa waktu. Semua harus dimasukkan teman-teman. Terus teman-teman. Ayo teman-teman, cepat teman-teman. Waktunya sudah habis, teman-teman. Kita masukkan semua. Kumpulkan semua anak penguin Kaisar.
Waktunya habis. Hebat, anak-anak pinguin Kaisar aman di rumah. Wow, kamu telah memperoleh 3 bintang. Lanjut bermain dengan penguin. Penguin Kaisar tidak dapat terbang dan berjalan dengan kedua kakinya. Saat sulit untuk berjalan, penguin Kaisar meluncur dengan perutnya. Penguin Kaisar ini tidak begitu pandai dalam meluncur. Bantu dia. Sapu untuk menghindari rintangan. Penguin Kaisar akan semakin kuat setelah makan ikan. Bantu Penguin Kaisar meluncur lebih jauh sebelum waktunya habis. Terus teman-teman, ayo lari. Penguin Kaisar akan melambat jika dia menabrak rintangan. Wah, teman-teman. Wow, wah. Lebih cepat, lebih cepat. Bagus, segera habis. Cepat. Ayo teman-teman, cepat. Satu, pas segera habis. Wow, not bad. Oh, kena jebakan. Hindari teman-teman. Terus maju. Penguin Kaisar meluncur dengan lebih cepat. Kena bola salju. Waktu habis. Kamu menakjubkan. Itu rekor baru. Wow, kamu telah memperoleh 3 bintang. Hore. Ayo lanjut teman-teman, kita bermain dengan penguin dan burung kakak. Ada sekawanan burung squaw di sini. Burung squaw adalah predator terbesar anak penguin Kaisar. Tetap jauhkan burung squaw dari anak penguin Kaisar. Ayo, teman-teman. Ini adalah burung squaw, usir mereka. Kita bantu. Jauhkan lebih banyak burung squaw dari penguin sebelum waktunya habis. Oke, go. Ya, teman-teman, kita usir burung-burung ini. Biar penguinnya selamat. Terus teman-teman, kita bantu.
belakang gunung es juga. Ayo cepat, Mimun. Badai salju datang. Hindari menyentuh balok es. Ini akan menghalangi pandangan. Cepat, teman-teman. Kita bantu. Ada lebih banyak burung kuo yang datang. Jangan menyentuh balok es. Ayo cuman terus. Ayo terus bantu. Jauhkan burung skua dari pinguin. Oke. Jangan menyentuh balok es. Ah, tidak, kamu telah menyentuh es. Hati-hati, anak pinguin kaisar ini akan diculik. Ayo cepat, teman-teman. Ayo cepat, teman-teman. Kita harus hati-hati. Badai salju datang. Tidak, kamu telah menyentuh es. Jangan menyentuh es. Cepat, teman-teman. Tidak, kamu telah menyentuh es. Waktu segera habis. Waktu habis. Terima kasih, Ibu Pinguin Kaisar bisa membawa kembali anak-anaknya. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa besok ya. Kamu jangan lupa. Kamu mengusir banyak burung squaw.